Hujan lebat selama 3 jam bermula jam 2 petang semalam telah mengakibatkan banjir kilat di beberapa kawasan di Parlimen Bukit Gantang ini. Kawasan paling teruk terjejas adalah di Simpang Hak di mana lebih 15 buah rumah dimasuki air sedalam 1 meter. Calon PAS bagi pilihan raya kecil Parlimen itu, Muhammad Nizar Jamaluddin adalah yang terawal melawat mangsa yang terpaksa keluar dari kediaman bagi menyelamatkan diri. Nizar yang tiba lebih kurang jam 6.30 petang turut mengharungi air banjir melihat sendiri kesan kerosakan yang dialami penduduk. Selain menerima sedikit sumbangan, Nizar juga turut menjadi tempat luahan penduduk terhadap masalah yang dialami mereka itu lebih dari 40 tahun. Saya dengan ini baru pergi tengok tempat yang saya lawat, memang ayak dia lambat nak surut. Jadi untuk itu apa yang kita nak cadangkan, kita akan buat penempatan semula dekat sini, kita akan buat satu khemah dan mana-mana orang kampung yang rumah tenggelam kat teruk tu kita tak bagi mereka duduk dalam, keluar duduk kat sini. Makanan akan disediakan dan kita duduk kat sini buat sementara. Lagi sekali saya mengatakan terima kasih kepada semua petugas-petugas. Tak kisah petugas-petugas daripada bombar, daripada penyelamat, daripada petugas-petugas sukarela, supaya teruskan kerja baik ini sebab kita tak tahu malam-malam kalau hujan lagi lebat, ayak akan naik lagi tinggi, lebih membahayakan. Jadi itu kita seru supaya semua yang terlibat tu main duduk kat sini, tak usah balik dulu. Yang rumah kita pun orang bukan nak pergi nak ambil barang pun. Ya, kita janji selamat. Ya. Mana-mana yang ada masalah, beritahu dekat petugas. Masalah dekat rumah apa benda ke, ataupun apa-apa yang nak diselamatkan, nampak dekat petugas. Jadi itu lagi sekali saya merakamkan sedikit-sedikit terima kasih penghargaan kepada petugas-petugas dan juga kita akan bertemu besok insyaAllah dalam pembohongan undi. Jadi saya bermohon mudah-mudahan pundi-pundi kat sini undilah kepada Pakatan Rakyat, undilah saya mewakili Pakatan Rakyat daripada Parti Islam Malaysia. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Menyedari kesusahan dialami, bantuan awal berupa makanan dan minuman disediakan oleh para petugas PAS yang datang sejak dari awal. Difahamkan pasukan unit amal PAS akan menyediakan kemah sementara kepada mangsa untuk bermalam memandangkan Dewan Balai Raya terdekat sedang digunakan jentera UMNO Barisan Nasional. Pasukan gerak khas Parlimen Titiwangsa yang diketuai ahli parlimennya sendiri Dr. Lok Razali turut juga menyumbang selimut untuk keselesaan mangsa terlibat bermalam sebelum mereka keluar mengundi pagi ini.